Hai pemimpin, nyo urang ron kasalah dalam bertindak. Kenapa niat peduk konser hideh di Bandar Aceh secara mejampu inang agam? Nyan urang ron harus nusitut so dalang di balik utak peduk konsernya. Nyan harus segera diputren pangkat dan neskor nyamban. Be hana menghormati syariat Islam yang ada di Aceh. Nyo janji perdamaian adalah na undang-undang di Aceh yang merupakan undang-undang syariat Islam. Tapi urang ron orangnyo kana pehancur janjinya dengan menggelarkan konser. Nyo kan siga dua gali. Nyo ka paduk ga ka. Nyo be uke terulang kembali. Ku yang kalian peduk nyo. Nyo secara lisan lulung kalian lulung sampaikan. Baik sampai untuk iterim pasukan lulung. Ya mbak. Menye iterim pasukan lulung. Nya, nya kabeh ni mandu. Ya mbak. Nyo lulung pegah bak inang muda mudi Aceh. Baik li na pekatun lagi nyan. Nyan kan pekatun getanya orang Aceh. Baik yang joget-joget inan. Medang-dang dalam kawan ramai lagi yang mesak-sak. Nyan baik nali. Nyan inan muhura-hura baik nali. Long selaku pemuda Aceh sangat kecewa dengan tindakan urang ron yang na di Bandar Aceh. Nyamban. Jadi, untuk ke para pejabatnya, baik lakukan lep. Kudu acara-acara lagi nyan. Nyaman. Bek terulang le. Nyan iron kan melanggar dengan janji MOU Helsinki. Nyaman. Nyan menyenulang lom. Bek salah masyarakat itu. Mesir kaya bertindak. Nyaman. Nyan untuk menyeperang lom. Aceh dengan Indonesia. Nyan siap-siap aja urang ron gulung tika aja dari sino. Nambah. Nyo kamu menyelagi nyo tindakan habis-habis akan pegat perang lom di Aceh nyo. Nambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jinutan nyo harus bedeh kelayi, mita budeta timbak-timbak lom.